Pasak Kelgel di Banjar Intaran Abian Timur DC Sanur menyebut dirinya watak samping karena dahulu ia Om Swastiastu warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat Pasak, yaitu masih keturunan daripada Pasak Kelgel Sumarti. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Kepisah DC Sumarte menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Abian Timbul DC Pemecutan, Pasak Kelgel di Banjar Gunung Pusah DC Pedungan, dan Pasak Kelgel di Banjar Kebon Kuri DC Kesiman daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Intaran Abian Timur DC Sanur menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Panti Pemogan DC Pedungan daerah Badung, Pasak Kelgel di Banjar Kelaban Moding DC Tegalalang daerah Gianyar, dan Pasak Kelgel di Banjar Alang Kajang DC Pemecutan daerah Badung. Pasak Kelgel di Banjar Intaran Abian Timur DC Sanur menyebut dirinya watak samping karena dahulu ia ikut I Gusti Abian Timur menyerang I Gusti Kepandaian keturunan Arye Wangbang Pinatih di Banjar Intaran Desa Sanur. Dalam serangan ini, I Gusti Abian Timbul berhasil mengalahkan I Gusti Kepandaian. Sesudah bekas daerah kekuasaannya, I Gusti Kepandaian dapat dikuasai oleh I Gusti Abian Timbul, lalu ia membangun jero sebagai tempat tinggalnya. Dan Pasak Kelgel ini diperintahkan membangun rumah di sebelah atau di samping jerunya I Gusti Abian Timbul untuk melindungi jeru tersebut dari kemungkinan adanya bahaya. Sejak itu Pasak Kelgel dari DC Sumarte menyebut dirinya watak samping sampai kepada anak cucu dan keturunannya, dan tidak lagi memakai jati diri Pasak Kelgel. Nah, berarti watak samping di sini Pasak Kelgel. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Panti Pemogan DC Pedungan menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Peken DC Bualu, Pasak Kelgel di Banjar Suwung Gede DC Pedungan, Pasak Kelgel di Banjar Penyarikan DC Bualu, Pasak Kelgel di Banjar Serangan DC Mengwi, dan Pasak Kelgel di Banjar Sengguhan Kelod DC Buduk, semuanya di daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Peken DC Bualu menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Dangin Peken Kedonganan DC Tuban daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Penyarikan DC Bualu menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Selingsing Kelot DC Pangkung Karung daerah Tabanan, dan Pasak Kelgel di Banjar Dangin Peken Kedonganan DC Tuban daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Kelgel di Banjar Senggunan DC Buduk menurunkan Pasak Kelgel di Banjar Tengah DC Bantas daerah Tabanan, dan Pasak Kelgel di Banjar
Sekar Mukti Desa Petang Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Sekar Mukti Desa Petang menurunkan Pasak Gagal di Banjar Sulangai Desa Petang Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Datangan Tumbak Payuh Desa Buduk menurunkan Pasak Gagal di Banjar Pipitan Desa Canggu. Pasak Gagal di Banjar Kulkul Ibu Kawan Desa Canggu. Pasak Gagal di Banjar Kulkul Ibu Kawan Desa Canggu. Pasak Gagal di Banjar Kulkul Ibu Kangen Desa Canggu Daerah Badung. Pasak Gagal di Banjar Kubu Desa Kupuan Daerah Abanan. Pasak Gagal di Banjar Muncang Desa Kapal Daerah Badung. Pasak Gagal di Banjar Buluh Panas Desa Tukar Mungge Daerah Buleleng. Dan Pasak Gagal di Banjar Kayu Mas Kelot Desa Dangin Puri Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Pipitan Desa Canggu menurunkan Pasak Gagal di Banjar Petangan Kutuh Desa Pungasan. Pasak Gagal di Banjar Munggu Desa Mengui. Pasak Gagal di Banjar Padang Linjong Desa Canggu. Dan Pasak Gagal di Banjar Kulkul Ibu Kangen Desa Canggu Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Pengembungan Desa Sesetan menurunkan Pasak Gagal di Banjar dan Desa Bualu. Dan Pasak Gagal di Banjar Tengah Desa Pecatu Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Tengah Desa Pecatu menurunkan Pasak Gagal di Banjar Kau Desa Bualu Daerah Badung. Selanjutnya, Pasak Gagal di Banjar Pasakan Kedonganan Desa Tuban menurunkan Pasak Gagal di Banjar Selingsing Desa Cepake Daerah Tabanan. Pasak Gagal di Banjar Penyarikan Desa Bualu. Pasak Gagal di Banjar Kaju Desa Ungasan. Dan Pasak Gagal di Banjar Sawangan Paminge Desa Bualu Daerah Badung. Selanjutnya, pada sekitar tahun Saka 1814 atau tahun 1892 Masehi, sesudah Kerajaan Mengwi dikalahkan oleh Kerajaan Badung, oleh Raja Badung, salah seorang keturunan Pasak Gagal Sumerde diangkat menjadi Bendese Kerobokan dengan berkedudukan di Banjar Campuhan Desa Kerobokan Badung. Lalu ia dijuluki Bendese Kerobokan. Lama-kelamaan keturunan Bendese Kerobokan di Banjar Campuhan Desa Kerobokan, di samping ada yang tetap tinggal di Banjar Campuhan Desa Kerobokan, juga ada pindah ke lain desa, antara lain Pasak Gagal di Banjar Kaji Desa Dalung, Pasak Gagal di Banjar Tekeh Desa Dalung Daerah Badung, dan lain-lainnya. Keadaan Pasak Gagal Sumerde sesudah ditinggalkan pindah oleh sanak saudaranya seperti tersebut tadi, ia kemudian hanya mempunyai anak perempuan saja, dan anaknya ini lalu dinikahi oleh Pasak Padang Subadre dan oleh Pasak Padang Subadre dari Banjar Taimsiak Desa Dangin Puri Badung.
Oleh karena Pasek Gelgel Sumerte tidak mempunyai anak laki-laki, maka Pasek Padang Subandre yang mengambil anaknya menjadi istrinya, lalu diajak bertempat tinggal di Banjar Pandi dan Nginjaran Desa Sumerde, kemudian dipakai anak angkat. Dan sejak itu Pasek Padang Subandre tersebut sebagai ahli waris Pasek Gelgel Sumerde secara turun-temurun dan sebagai pengelingsir pura dadie Pasek Gelgel Sumerde. Di samping itu, Pasek Gelgel Sumerde juga menurunkan Pasek Gelgel di Banjar Dukuh Ulu, Pasek Gelgel di Banjar Bunut Kuhun, Pasek Gelgel di Banjar Payangan, Desa Petige, Marga Tabanan, dan lain-lainnya. Perkenalan yang berbahagia, begitu dulu. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang anak pertama dari Gusti Pasek Gelgel Han yang juga bernama Wayang Gede Pasek Han ini memiliki dua istri. Saya akan lanjutkan dengan menceritakan, membacakan tentang keturunan dari istri kedua Wayang Gede Pasek.